Sudaralun, prajurit perhubungan Kodam Iskandar Muda dengan masyarakat peduli sejarah, Polsek Jayabaru, Satpol PP, Babinsa Koramil 15 Meraksa, dan para santri bersama-sama membersihkan makam kuno di Kompleks Mahat Tahfizul Quran Keramah Suluh di Kampung Punge Blangcut, Kecamatan Jayabaru, Kota Banda Aceh, Jumat 11 Februari 2022. Kegiatan pembersihan, perawatan kompleks, serta menata kembali nisan kuno peninggalan leluhur ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Hubdam IM sebagai upaya menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan bersejarah. Menurut warga sekitar, makam di daerah ini terbelenggalai sejak terkena tsunami yang melanda Aceh tahun 2004 silam. Sehingga banyak batu nisan yang bertumpuk tidak beraturan. Warga tampak antusias dengan kegiatan pembersihan dan perawatan makam kuno karena kompleks makam kembali rapi dan bersih. Ini naik sekitar sini, naik ya, tanah gundulan. Itu tanahnya diambil, ya? Tanahnya diambil waktu tsunami. Banyak lumpur, dikurut dengan kayu-kayu, dibuang ke sana. Sekalian, diangkat, dibuang ke Molele. Empang-empang Molele itu. Yang dibuka itu apa? Kuburan massal itu kan? Ya, empang semua. Empang semua, ditimbun sana batu-batu, kayu-kayu semua. Masuk batu-batu di sana. Dari Banda Aceh, Samsul Azman, Serambi On TV. Jalan sejarah Jamur. Berapa ya hari kan majalah tol, bauli jalan tol.